Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 2 Mahad Johor yang saya kasihi sekalian. Okay, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi secara semuka atas talian okay, melalui perkongsian video saya pada hari ini. Okay, so untuk kelas hari ini kita akan sambung bab 8 kita berkaitan dengan daya dan juga gerakan. Di mana hari ini kita akan masuk kepada topik tekanan. Okay, so pada kelas yang lepas okay, kita telah pun melihat berkenaan dengan konsep tuas. Okay, dan juga berkenaan dengan konsep moment daya. Okay, so tuas tu ialah sebenarnya mesin ringkas. Okay, seperti mana yang kamu dah belajar masa darjah 6 dahululah. Okay, di mana tuas merupakan sejenis mesin ringkas. Okay, yang melibatkan 3. Iaitu kita ada fulcrum, kita ada beban dan kita ada daya. So tuas ni kita gunakan secara harian. Okay, untuk membantu kita dalam melakukan kerja. Okay, dan kita ada jenis-jenis tuas gantung kepada kedudukan fulcrum, beban dan juga daya. Jika fulcrum di antara beban dan daya, itu tuas kelas pertama. Okay, jika beban di antara fulcrum dan daya, tuas kelas kedua. Dan jika daya di antara beban dan fulcrum, tuas kelas ketiga. Okay, dan kita pun melihat tentang momen daya. Okay, apakah itu momen daya? Iaitu pergerakan. Okay, pergerakan yang akan satu daya yang dikenakan pada satu titik yang tetap ataupun titik pangsi yang tetap yang boleh memutarkan objek itu pada satu titik yang tetap. Okey, itu ialah momen daya. Okey, di mana momen daya dapat kita zahirkan dengan rumus daya darab dengan jarak tegak dari pangsi ke daya. Okey, yang dizahirkan adalah unit Newton meter. Okey, dan momen daya ni ada dua arah, sama ada mengikut lawan jam mengikut arah jam ataupun melawan arah jam. Okey, dan momen daya ini dia akan dipengaruhi oleh daya. Semakin besar daya, semakin besarlah momen daya yang dihasilkan. Dan juga bergantung kepada jarak tegak dari pangsi ke daya. Semakin besar jaraknya, semakin bertambahlah momen daya. Okey, so hari ini kita masuk berkenaan dengan tekanan. Okey, apa tu tekanan? Ya, okay, kalau dalam term psikologi, tekanan tu stres. Okey, so tertekan. Nah, itu bukan tekanan yang kita bincangkan hari ini ya. Itu tekanan mental. Alright, so tekanan dari segi konsep fizik. Okay, dari segi konsep fizik. Okay, so apakah itu tekanan? Okay, so biasa hari ini kita menolak sesuatu. Okay, kita menolak sesuatu. Okay, kita memberikan, kita apa, mengerahkan daya kita. Okay, sebenarnya kita sedang memberikan tekanan kepada objek tersebut untuk bergerak. Okay, biasanya hari ini kita bermain bola sepak. Okay, kita pakai kasut khas. Okay, kasut bola sepak yang di mana bawahnya macam ada paku tu. Okay, so biasanya bila kita ice skating, kan cakap pada mall ada ice skating, kan kita pakai apa ni yang ice skater tu, yang kasutnya memang tajam macam bilah pisau, tajam. Okay, so selalunya kita menggunakan tic tac ataupun kita gunakan paku tekan, okay, untuk nak menampal informasi dekat info board. Okay, selalunya kita apa? Nak menukul. Okay, nak menukulkan paku ke dinding. Okay, kita menghentak tukul kepada paku. Okay, so itulah tekanan. Okay, so tekanan ini dapat kita definasikan dengan satu rumus. Okay, di mana tekanan ini ditakrifkan sebagai daya per unit luas permukaan. Okay, so tekanan ditakrifkan sebagai daya per unit luas permukaan. Okay, so kalau merujuk buku surat 187 buku teks kamu, okay, ada ditertera kat situ rumus bagi tekanan. Di mana tekanan sama dengan daya dalam Newton bahagi dengan luas permukaan dalam unit meter segi. Okay, so daya bahagi dengan luas permukaan. Okay, so inilah rumus bagi tekanan. Di mana kita boleh buat satu hubung kait bahawa tekanan ini dia akan semakin bertambah apabila daya yang dikenakan semakin bertambah. Okay, manakala tekanan ini akan semakin bertambah apabila luas permukaan sesuatu objek itu semakin kecil. Okay, so semakin kecil luas permukaan satu objek, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Okay, semakin besar daya yang dikenakan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Okay, contohlah kita ada paku tekan ataupun kita ada tic tac. Okay, seperti ini. Kecil tak nampak kan? Okay, ni paku tekan lah yang saya ada. Okay, yang kita gunakan selalu untuk kita nak tampal kita punya info-info kat info box kan. So kita ada paku tekan ni. Cuba kamu tengok kat sini dekat hujung tapak dia. Okay, dia tajam. Okay, seperti paku dia sangat ouch. Kita tajam.
Kenapa tajam? Kenapa tak lebar? Sebab bila luar permukaan yang kecil, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Betul, sangat mudah bila kita kenakan hanya sedikit saja daya untuk nak cocok paku ini ke board, dia boleh masuk dengan mudah sebab tekanannya sangat besar sebab luar permukaannya sangat kecil. Okey, same thing macam paku. Okey, kita ketuk paku dengan hammer. Okey, bila kita ketuk paku dengan hammer, paku tu boleh masuk. Sebab apa? Luas permukaan pada paku tersebut sangat kecil. So dia memberikan tekanan yang besar apabila dikenakan daya ke atasnya. Okey? Ha, contoh hari ni kamu main bola sepak. Okey, kamu main bola sepak, okay, kamu dapati kasut ataupun boot untuk bola sepak itu dia special. Okey, untuk football punya kasut dia special. Bawah dia macam ada tapak macam macam ada macam paku-paku gitu kan. Yang tajam-tajam gitu. Okey, sebab apa? Sebab bila kamu berlari, okey, bermain bola sepak di atas padang, paku itu akan menyebabkan tekanan bertambah. Bila tekanan bertambah, maka daya ataupun kekuatan cengkaman, okey, pada tanah pun bertambah, menyebabkan kamu akan lebih stabil dan kamu akan lebih mudah untuk tidak terjatuh. So kamu akan lebih stamat, okey, lebih stabil. Apa sebab bila ada paku kat bawah boot tu, tambah dengan daya yang berat kamu tu, so tekanan kamu bertambah. Okey, so dia akan mencengkam tanah. So kamu boleh berlari dengan lebih efisien dan kamu tidak akan kerap kali tergelincir. Alright? The same thing juga untuk haiwan. Okey, kamu pernah fikir tak kenapa gajah? Okey. Dia besar betul. Okey, gajah dia berjalan 4 kaki. Ada tengok gajah jalan 2 kaki tak? Tak ada kan? Okey. So gajah sentiasa berjalan 4 kaki. Sebab apa? Sebab untuk menambahkan luas permukaannya. Okey, so bila 4 kaki gajah tu berada atas tanah, kita sedia maklum bahawa gajah ini berat, sangat berat. Okey, so dayanya besar. Okey, bayangkan kalau gajah tu berjalan 2 kaki, memang dia akan tenggelam masuk tanah. Okey, so dengan bila gajah ni berjalan 4 kaki, maka 4 kaki itu bila dia atas tanah, dia menyebabkan luas permukaan gajah tersebut bertambah. Bila luas permukaan gajah itu bertambah, maka tekanan yang dihasilkan pun dapat dikurangkan. Okey, so gajah boleh berjalan tanpa ada masalah masuk tanah. Okey, macam perempuan, okey, kaum Hawa, okey, selalu pakai high heels, okey, kasut tumit tinggi. Okey, kasut tumit tinggi sebenarnya menyebabkan berlakunya pertambahan tekanan. Okey, sama ada tekanan di luar yang dihasilkan oleh kasut itu ataupun tekanan pada tapak kakinya. Okey, so perempuan yang berjalan menggunakan high heels, memang kalau kamu dah perasan, bila dia pergi ke kawasan yang tanah, ke kawasan berpasir, memang dia tak stabil, cepat terseliur. Sebab apa? Tekanan yang terlalu tinggi dihasilkan menyebabkan kasut itu tenggelam. Menyebabkan dia tak sesuai berjalan di atas kawasan yang agak apa macam tanah lah, tanah yang lembut dan sebagainya. So, pakai high heels selalunya dia pergi pakai kat pejabat, yang simen, konkrit sebagainya lah. Okay. Dan pada masa yang sama juga sebabkan tekanan sangat tinggi yang dihasilkan oleh kasut tumit tinggi, maka tekanan itu juga berpindah ke tapak kaki mereka, menyebabkan selalunya perempuan yang pakai high heels akan mengalami masalah tumit kaki, okay, ada masalah sakit kaki dan sebagainya. Okay, sebab tekanan terlalu tinggi. So lepas ni janganlah pilih kasut untuk fashion. Okay, pilihlah kasut untuk keselesaan. Okay, ini nasihat saya lah. Okay, so semuanya ini berkaitan dengan tekanan. Okey. So kamu benar-benar apa lagi aplikasi? Contoh kamu nak apa? Nak membuat nak menebang pokok, kamu ambil apa? Tukul ke? Tak kan? Kamu akan ambil kapak sebab permukaan kapak dia kecil. So luas atau maknanya tekanan yang dihasilkan oleh kapak itu ialah kuat. Okey, ditambah dengan daya kita menghayun kapak tu ketekang gitu, memang akan menambahkan lagi tekanan yang dihasilkan oleh kapak untuk menebang pokok. Okey. So, kenapa hari ni orang skating atas ais pakai kasut di mana tapaknya macam bilah. Okay, kepingan logam yang macam bilah, sangat nipis, sangat kecil luas permukaannya. Sama juga untuk menambahkan tekanan, untuk menambahkan daya cengkaman pada ais. Okay, kalau kamu jalan atas ais pakai kasut biasa, kamu akan tergelincir. So, kamu kena tambahkan daya cengkaman dengan cara menambah tekanan. Sebab itulah untuk ais skating memang kasutnya memang seperti kepingan logam macam pisau. Okay. So bila dia meluncur atas ais,
tekanannya bertambah, cengkamannya pun bertambah. So kamu akan lebih stabil. Okey. So ini berkaitan dengan tekanan. Okey, tekanan yang secara fiziknya. Okey, yang sentiasa kamu buat. Okey, sama ada kamu tekan paku ke, kamu apa pukul apa, kamu ketuk apa ni paku ke. Okey, kamu bermain bola sepak, so kamu telah pun mengaplikasikan konsep tekanan ini sebenarnya. Okey. Seterusnya kita tengok pada tekanan gas. Okey. Apabila kita rujuk kepada tekanan gas, okey, kita akan memikirkan balik masa form 1 tentang teori kinetik jirim. Okey. So, teori kinetik jirim ini dia berkait rapat dengan penghasilan tekanan gas. Okey, di mana dalam teori kinetik gas ini ianya menyatakan bahawa molekul-molekul udara sentiasa bergerak bebas dan berlanggar pada dinding bekasnya. Okey, so inilah teori kinetik gas. So, saya akan ulang, teori kinetik gas menyatakan bahawa molekul-molekul udara sentiasa bergerak bebas dan berlanggar pada dinding bekasnya. Okey, so jika kita ada satu bekas yang kosong, okey, dalam tu adanya gas, adanya udara, okey, yang kita mungkin tak nampak, tapi mengikut teori kinetik gas atau teori kinetik udara, molekul-molekul udara ini sentiasa bergerak bebas, bergerak secara rawak dan sentiasa berlanggar pada dinding bekas tersebut. So bila berlakunya pelanggaran molekul-molekul gas ini di dalam satu bekas yang tertutup, maka akan menghasilkan satu daya yang menolak pada dinding bekas tersebut. So daya itulah yang kita panggil sebagai tekanan udara. Okay. So bila molekul gas ini dalam satu bekas, okay, mereka bergerak secara bebas, okay, bergerak secara rawak, okay, dengan lajunya sekali pun, so mereka akan berlanggar bekas-bekas dinding ni. Dia akan langgar bekas-bekas dinding. So bila mereka melanggar, mereka menghasilkan satu daya. Okay, daya inilah yang dipanggil sebagai tekanan gas ataupun tekanan udara. Okay. So contoh bila kita tiup balon. Okay, kita ada balon, kita tiup. So bila kita tiup balon, kita akan dapat jadi balon itu akan mengembang. Sebab apa? Bila kita hembuskan udara dalam balon, molekul udara yang masuk dalam balon itu akan berlanggar dengan bekas, sorry, berlanggar dengan apa ni, apa dinding balon tersebut. Okay. So, bila dia berlanggar dengan dinding balon tersebut, dia akan menghasilkan daya dan juga mewujudkan satu tekanan udara. Okay. Bila kita dah tiup balon dan kita lepaskan, apa yang berlaku ialah balon itu akan kembali kempis. Sebab apa? Apa ni, ada satu ada jalan exit, okey, untuk udara itu keluar, maka udara akan pergi keluar melalui kawasan tersebut. So kurangnya pelanggaran pada dinding balon menyebabkan balon itu akan kembali kempis. Okey. So ini juga akan melibatkan tekanan atmosfera yang kita akan tengok kemudian dalam kelas lain. Okey. Tapi untuk tekanan gas, okey, cukup kamu faham bahawa tekanan gas ni wujud disebabkan oleh pelanggaran molekul-molekul udara dalam satu bekas yang tertutup. Okey, dia mesti bekas yang tertutup lah bagi saya. Sebab apa? Bila ada, bila bekas itu tertutup, maka adanya tekanan udara. Okey, kalau tak ada udara, kalau bekas itu terbuka, okey, so udara boleh keluar, so tekanan udara boleh hilang ataupun tekanan udara dianggap seperti diabaikanlah. Okey. So tekanan udara hanya wujud dalam bekas yang tertutup, di mana molekul udara akan melanggar dinding bekas tersebut lebih kerap. Okey, dan tekanan udara ini juga bergantung kepada dua faktor utama. Yang pertama ialah faktor suhu, yang kedua ialah faktor isi padu udara. Okey, contoh kita ambil pica gari. Okey, pica gari dalam bekas yang tertutup. Okey. So bila kita ambil, okay, bila pecah gari itu kita ambil udara di sekelilingnya, contoh, okay, kita dapati bila yang ombur tu di atas dalam pecah gari itu dia punya isi padunya besar. Okay, bila isi padunya besar, maka tekanannya kurang. Okay, sebab apa? Molekul-molekul udara dia berlanggar tapi tak sekuat mana. Okay, tapi bila kita tekan, okay, bila kita tekan ombur itu ke bawah, apa yang kita buat, kita sedang memampatkan udara tersebut. So, bila kita tekan ombor itu ke bawah, kita memampatkan udara tersebut. Lama kelamaan ruang isi padu dalam pica gari itu juga akan berkurangan. Bila isi padu berkurang,
molekul-molekul udara ini akan lebih kerap berlanggar dengan bekas dinding tersebut. Okey, so bila makin kerap dia berlanggar dengan bekas dinding tersebut, maka kita boleh katakan semakin kurang isi padu udara, semakin bertambah tekanan udara. Okey, semakin kurang atau semakin rendah isi padu udara, semakin bertambah tekanan udara yang dihasilkan sebab kekerapan udara itu berlanggar dengan dinding lebih kerap apabila isi padunya semakin berkurangan. Okey. Kalau bergantung pada suhu pula. Okey, suhu kalau kita nak kaitkan dengan tekanan udara, senang saja, apabila suhu bertambah, tekanan udara pun bertambah. Okey, sekali lagi cakap, apabila suhu bertambah, tekanan udara pun akan bertambah. Contoh paling mudah, tayar kereta. Okey, tayar motor, tayar basikal sekalipun. Kenapa bila kamu perhatikan, ayah kamu isi tayar kereta, tayar, isi angin tayar. Okey, mesti ada nombor. Okay, berapa tekanan yang maksimum yang boleh tayar tersebut terima. Okey, kebiasaannya sama ada dalam 30-31 PSI ataupun mungkin dalam 220 pascal, kilopascal. Okey. So, tayar pun dia tak boleh isi terlalu penuh. Okey. Angin tayar yang ayah kamu isi tu memang tak penuh, tetapi cukup untuk tayar itu dia boleh diguna semasa jalan raya. Sebab apa? Sebab bila kereta bergerak, okay, bila kereta bergerak, tayar ini akan bergeser dengan permukaan jalan raya. Okay, bila berlakunya pergeseran, maka tenaga haba bertambah. Tenaga haba bertambah menyebabkan suhu bertambah. Okay, suhu dalam tayar bertambah. Bila suhu dalam tayar bertambah. Okay, bila suhu dalam tayar bertambah, apa yang berlaku? Ingat balik teori kinetik jirim. Apabila suhu bertambah, zarah tenaga kinetik zarah juga bertambah. Okey, apabila suhu bertambah, tenaga kinetik zarah pun bertambah. Bererti bila berlakunya pergeseran antara tayar dengan jalan raya, okey, tenaga haba bertambah, suhu makin bertambah. Bila suhu bertambah, molekul-molekul udara dalam tayar tersebut juga akan semakin aktif. Okey, mereka akan semakin cergas. Mereka akan bergerak lebih laju. Okey, tenaga kinetik zarah-zarah tersebut akan bergerak lebih laju. Bila molekul udara ini bergerak lebih laju, so dia akan lebih kerap kali berlanggar dengan dinding tayar tersebut, menyebabkan tekanan udara pun semakin lama semakin bertambah. Sebab itu kita katakan bahawa apabila suhu bertambah, tekanan udara juga bertambah. Okey. So, ini sahaja untuk hari ini proposal kita tentang konsep tekanan dan juga tekanan gas. InsyaAllah pada kelas yang akan datang, kalau ada keizinan, kita akan tengok kepada tekanan atmosfera. Okey. Dan juga aplikasi konsep tekanan udara serta secara amlah berkaitan dengan tekanan atmosfera dan juga altitude. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.